Pemirsa, para penggila game di tanah air merayakan pesta game di ajang Becraft Game Prime 2017. Informasi seputar teknologi internasional itu akan disampaikan oleh rekan Friendly Sagala. Friendly, silakan. Para penggila game di tanah air merayakan pesta game di ajang Becraft Game Prime 2017. Ratusan game karya anak bangsa dipamerkan dan anak-anak dapat mencoba secara cuma-cuma. Di era digital saat ini, bermain game dapat dilakukan di mana saja, termasuk di telepon genggam dan komputer jinjing. Saat ini ada jutaan game yang tersebar di pasar aplikasi, baik yang gratis hingga berbayar. Namun, melakukan pesta game dalam satu tempat bersama-sama merupakan hal baru di Indonesia. Disinilah semua pemangku kepentingan game Indonesia dapat bersatu. Mereka juga saling bertukar informasi dan mencicipi game terbaru karya anak bangsa. Badan Ekonomi Kreatif menggelar Becraft Game Prime 2017. Ajang tahunan ini mempertemukan para kreator, perusahaan, studio, dan penggila game di tanah air yang digelar sejak Sabtu hingga Minggu lalu di Balai Kartini, Jakarta. Ratusan peserta pun memamerkan karya dan prototipe game mereka, dari pemain berkelas internasional hingga game indie. Tak ketinggalan para gamer online, mobile apps, hingga board game dengan menggunakan papan dan kartu. Game bergenre augmented reality pun menjadi salah satu permainan favorit yang banyak diminati pengunjung. Di antaranya game Space Rangers, hasil karya komunitas gamer asal Bandung yang memberi sensasi seolah berada di angkasa, lengkap dengan simulator yang dapat menggoyangkan seluruh anggota badan. Selain mencicipi beragam game, pelatihan mendesain gratis atau membuat game sederhana juga sangat diminati, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Oh, terima kasih. Kita senang sekali diundang sama Berkarya Indonesia dan Asosiasi Game Indonesia untuk berbagi di sini. Jadi di dalam dua hari ini kita ngelihat banyak teman-teman dari industri game yang berpameran karya-karya Indonesia yang luar biasa sekali. Saya lihat dari kualitas-kualitas dunia itu ya. Tapi yang kita coba lakukan di sini lain dari situ. Kita pengen memberdayakan tamu-tamunya untuk bisa berkarya juga agar mereka semua bisa juga mencipta games. Ini kan dua hari ya, jadi keren sih. Cuma kalau bisa dapat Nintendo Switch atau gimana, makin keren lagi. Soalnya daripada di rumah nggak ngapa-ngapain, dan di sini aja dah, mumpung gratis kan ya. Itu. Melalui Game Prime 2017, pemerintah berharap kualitas dan kuantitas pengembang game di Indonesia akan semakin berkembang. Selanjutnya, pertukaran ilmu antar kreator, pengembang, dan industri game bertaraf internasional juga dapat terjalin. Selain itu, ajang ini juga dapat meningkatkan level seluruh games lokal anak bangsa di kalangan komunitas gamer mainstream. Tim Liputan Berita 1, Jakarta.